Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini, aku bikin resep tahu walik yang simple banget dan ini tuh gampang banget, kalian pasti bisa bikin. Tonton terus videonya, jangan di skip ya. Tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk di subscribe dulu. Nah, di sini karena aku suka pedas, jadi aku masukin 2 buah cabai kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka pedas, kalian boleh pakai satu aja atau mungkin nggak pakai sama sekali, itu terserah kalian. Ini ada daun seledri sama daun bawang, aku potong-potong kayak gitu. Ini untuk tahunya kalian potong setengah gitu, terus kalian balikin. Emang agak susah sih, tapi kalau pelan-pelan pasti bisa. Nah, ini aku udah rebus air untuk masak indominya karena aku mau bikin isiannya itu indomie aja. Biar simple tapi tetap enak. Masukin semua bumbu-bumbunya, terus masukin juga daun bawang sama cabe, telur, masukin semuanya, terus kalian aduk-aduk sampai dimasak pakai api kecil aja sampai kayak setengah mateng gitu telurnya, karena aku takutnya nanti itu pas digoreng dia kayak kurang mateng dan nggak enak gitu loh untuk kalian yang nggak suka telur setengah mateng. Nah, ini dia. Di sini aku mau tambahin kecap sama 1 sendok tepung yang biasa aja. Kalau lebih enak tuh pakai tepung serbaguna, tapi karena di rumah nggak ada, jadi aku pakai tepung terigu biasa aja. Terus kalian isi tahunya sampai habis. Jadi aku udah selesai ngisi tahunya dan sekarang aku mau lanjut goreng tahunya. Panasin minyaknya dulu, kalau udah panas langsung kita masukin tahunya. Kita goreng sampai dia matang. Nah, jadi ini dia hasilnya. Ini tuh bener-bener enak banget, super duper crispy banget, cocok banget untuk nemenin sore hari kalian. Apalagi dicocol pakai saus, makin nambah enaknya. Oke, sampai di sini videonya. Jangan lupa di-subscribe.